mungkin sedalam-dalamnya sama BDP ya, karena nggak ada. Kalau niatan menjatuhkan itu tidak ada, saya bilang tidak ada ya. Saya menyesal, saya akui saya salah, itulah kehilafan saya sebagai manusia, dan ini menjadi pelajaran buat saya agar kedepannya saya lebih hati-hati ya, dan lebih bisa menghargai. Kan tadi dibilangnya sama ibu tidak tahu menyakiti, sedangkan kan kata-katanya kasar gitu. Tidak tahu ini Mbak, yang memikirkan logat kita Sumatera itu sama Jakarta ini agak beda Mbak. Saya aja selama di sini ketemu orang-orang di sini ngomongnya lembut banget ya. Permintaan maafnya seperti apa sekarang, apa salaman atau apa yang mungkin bisa ya gimana peluk cium tangan atau seperti apa ya, mungkin ke maminya jangan maju. Sampai apa jangan maju doang, Pak. Ya, Kak, selama ini apa yang saya lihat di media sosial itu beda dengan aslinya. Cuma dari apa? Iya, benar. Serius, saya minta maaf. Jadi mau diteruskan atau tidak? Ya, saya harus bisa selesai. Saya berharap nanti bisa maafin saya. Ya, ini lagi lapan saya sebagai manusia. Ya. Senang dong ketemu saya. Ya, tapi saya senang, Pak. Ya, namanya kami artis. Ya, saya senang. Tapi udah pulang, itu lagi. Enggak dong. Kamera bikin Mbak. Oke, Mbak. Cuma depan kalau saya nanti buat kesalahan lagi, saya siap. Di penjara mau? Gimana Mbak DP? Gimana nih? Ya saya tetap harus bisa memaafkan. Apa yang dilakukan? Kalau enggak tulus karena Allah, karena bahkan punya Tuhan. Insyaallah karena Allah. Saya bukan manusia yang sempurna, tapi saya juga ingin pernikahannya itu sempurna seperti Mbak. Pokoknya saya cuma pesannya jangan pernah merendahkan wanita-wanita yang mempunyai status sama seperti saya. Tidak semua wanita yang mempunyai status seperti saya itu bahagia ketika menjadi janda. Jadi mudah-mudahan Mbak juga bisa melewati ujian dari Allah. Semoga Mbak selalu langgeng sama suami Mbak dan menikah sekali. Apa yang terjadi dalam hidup saya, semoga Mbak tidak menikah berkali-kali. Ya, aku doain Mami di bisa semoga nanti ini dapat terakhir yang terbaik ya, yang bisa membimbing Mami untuk lebih baik lagi dan membimbing Mami masuk. Jadi udah gak gini lagi? Hai Dewi Persik. Tidak, Mbak. Yakin? Yakin. Nanti kalau dibuat lagi boleh deh. Ya. Boleh dia apa? Boleh dia apa? Boleh langsung ya kan? Boleh. Mungkin berubah nih Bang. Hai, dari Persik, kamu ternyata wanita yang mulia. Bang, motifnya apa sih, Bang? Ternyata aslinya baik. Aslinya baik. Selama ini kita lihat motifnya apa? Motifnya apa? Motifnya apa? Terpancing karena rame-rame di media sosial. Kita terpancing. Saking ngefansnya sama yang anak-anaknya Kak Dewi. Kalau ngefans enggak. Ada kok bukti saya ngomong sama salah satu teman saya. Oke, cukup. Saya gak ngefans sama anak-anak didiknya Mbak Lili. Udah. Oke, cukup. Jadi setelah ini dipastiin berakhir. Mami gimana nih? Mana? Ini salah satu proses. Ini salah satu proses dari mediasi. Oke. Mam, gimana Mam? Jawab dulu. Udah minta laporannya dicabut atau enggak? Ya kan apa seperti yang saya bilang. Saya tuh begini orang ini. Saya tuh dilema. Saya gak tahu hati Tuhan tuh. Saya tuh orangnya gampang kasihan sama orang. Benar. Cuman kalau secara hati nurani aku memaafkan. Kita lihat tunggu seperti apa dan gimana. Saya memaafkan, sangat memaafkan. Dari Bang Sandi mau tunggu berapa hari? Ntar dulu Bang Sandi. Mami, ada omongan apa tadi di dalam? Ada obrolan apa? Pertama kali ketemu. Tadi sudah kan awal mungkin masih jaya, belum kenal saya. Tapi tadi udah kenal saya kan, memang biasa agak tapi itu cuma bentuk kasih sayang saya. Saya ngerti karena Mami yang minta dulu tadi juga kan siari. Kenapa nangis?